tolong sama Hasklo sama basic attack yang kenceng, guys. Karena basic attack-nya cepet, akhirnya lap steal-nya juga ngisinya lumayan cepet, guys. Jadi gue kan it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Oke, guys, masih bersama Shot Gaming. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa bagi karena bagi itu penting. Di sini gue mau main Taskill 3 ya, guys ya. Kali ini gue mau main Only Ondian yang 4 aja. Kayaknya yang paling gampang Only Sosman dulu ya, guys ya. Yang paling gampang. Nanti setup ke Rim Slayer boleh. Soalnya nih Sosman ini banyak sekali Star Core yang baru gitu, yang di revamp gitu banyak banget, guys. Ya setup pertama ya Rim Slayer dulu sama Sosman nggak apa-apa, guys. Nanti kalau sudah jadi, udah dapat link, ini wajib dapat link ya, guys ya. Sebenarnya kunci kemenangan sih ada di link ya, guys ya. Kalau udah dapat link baru deh kita buang-buangin Rim Slayer-nya. Jadi gua nggak bakal hidupin 6 Rim Slayer, guys. Kali ini hanya only, guys. Mungkin pakai 3 hero kali ya kalau kuat. Cuman kalau musuhnya GG sih kayaknya gua tetap pakai 4 Sosman. Maksudnya walaupun 3 itu udah jadi 4 Sosman, tetap pakai 4-4 hero-nya gitu. Itu maksudnya, guys, gitulah gitu. Wah, ini ada Valir jadi bisa aktif Rim Slayer di awal, bagus banget ya, guys. Aktif Rim Slayer di awal nih bagus banget sih. Ini lagi meta lagi ya, Nature Spirit meta lagi, guys. Cuman nggak pakai Eva ya, guys. Pakainya tuh Link Skill 3, guys. Pakainya Link Skill 3, cok. Anjir, kalah, cok. GG juga ini, guys. Dia pakai combo apa ya? Kayaknya nggak aktif apa-apa, cok. Kayaknya ya. Nah, slot gue tapi kena free hit sama Mia sama Kimi ya, guys ya. Kayaknya sih dia nggak aktif apa-apa, guys. Jadi kemarin juga udah buatin ya, guys ya, counter-counternya Eva skill, bukan Eva, apa namanya, Link skill 3 tuh, guys. Hero damage, yang penting hero damage, archer, gunner, boleh terserah apapun itu, guys ya. Waktu itu gue ketemu Edora konsentrat malah lo, guys, gila. Dia pakai Link skill 3. Ya biasa, WM juga, WM sama Nature Spirit, cuman gak jadi 6 WM dia, guys. Edoranya megang konsentrat, sumpah, wah ini kayaknya kalah, guys. Sumpah itu Edora, guys, Freya bintang 3 mati, Esmeralda bintang 3 mati, si ini bintang 3 mati, siapa namanya, Franco. Hero gua tuh ada 5 hero bintang 3 semua, guys, bayangin. Kalah sama satu Edora bintang 3, sama Edora dia bintang 3, Edora dia, Minya, sama Beleric. Dia bintang 3 sih, memang sih, guys ya. Memang haram jada sih ya. Edora konsentrat dikasih apa namanya? Edora Nature Spirit dikasih konsentrat tuh haram jada. Beda loh, Edora Elementalis sama Edora konsentrat beda, guys. Nah, cakep, imun dulu, guys. Enaknya kita pakai ini imun. Enaknya kita pakai apa namanya? Rim Slayer tuh imun gitu, guys. Kalau bedanya tuh gini, kalau Edora konsentrat kalau Edora Elementalis itu sekali ulti belum tentu langsung full, biasanya cuma setengah gitu. Cuma kalau waduh ada buku, cok. Pasti diambil sih, guys ya. Kita ambil apa nih? Dua itemnya kayak gini semua, cok. Ya, Felin Blade dah ini mah, guys. Udah jatahnya ini mah Felin Blade. Itemnya mage semua, guys. Item Elementalis sama mage ini mah enak banget. Kita lagi main fisikal soalnya, hero-hero fisikal, guys. Nah, ini bintang 2 sih, guys, semuanya, guys. Nggak semua sih, cuman Valir sama Saber aja, guys. Maksud gua kalau seandainya Edora Nature Spirit itu, guys, sekali ulti bisa langsung penuh darahnya, nggak pakai setengah-setengah lagi, penuh, cok, bener-bener penuh. Nah, itu bahayanya tuh gua rasa di situ ya, Edora konsentrat Nature Spirit ya, guys. Yang bisa sih archer, gunner agak susah, yang paling gampang sih archer, guys. Paling gampang archer. Itu juga harus ada yang TB, sumpah, cok. Haram jada, anjir, Karina. Karina Hasklo haram jada banget ya, guys ya. Buset, darahnya tinggal dikit penuh lagi, cok. Karina haram jada, cok. Udah mah life steal-nya kenceng ya Astro. Ditambah pakai Hasklo lagi, guys. Nah, ini gua udah slot 6 ya, guys ya. Seperti biasa, kalau seandainya kalian mentar skill 3, kalian tuh nggak usah terlalu banyak ngeroll, manfaatin sinergi yang kuat, naik slot aja, naikin slot. Kalau gameplay gua nih ya, guys, biasanya sebelum fatbox pertama gua udah slot 5 tuh tadi. Sebelum ronde monster gua udah slot 6. Nah, ini kan ronde monster satu ronde, abis ini ronde monster.
Lah gue udah slot 6 gitu guys. Jadi nanti abis ronde monster kita bisa langsung slot 7 gitu. Kalau goldnya mumpuni abis ronde monster langsung naikin slot. Cuma kalau gak mumpuni abis ronde monster ya biasa naikin ini dulu guys. Aduh gak kuat cok. Apa namanya, tahan satu ronde dulu gitu. Ini dia mental skill 3 juga guys. Kemungkinan dia gunner kali, kita gak tahu sih guys. Ini mulai banyak nih, kita ambil aja kali ya guys kiminya. Atau enggak nanti aja lah guys, biar jadi 20 gold dulu guys. Biar 20 gold dulu. Nah ini kan kita dapat 1-1. Nah biar dapat interest 2 gold tuh lumayan gitu. Ini kan karena gold gua gak cukup, jadi gua nahan satu ronde gitu guys. Jadi habis ronde selanjutnya baru naik slot ke slot 7. Ini kita ambil Berserker kali ya, Berserker ya guys ya. Milih kiminya jangan lupa, karena goldnya nggak cukup, jadi ronde selanjutnya ya. Grim Slayer, anti code control ya guys ya, dan akan memulihkan 100% HP. Sayangnya kita nggak main Grim Slayer guys. Yang kita butuhin Star Core Swordsman ya guys ya, sebenarnya. Udah jadi 6 ini guys. 6 Nature Spirit nih kayaknya udah jadi guys. Nature Spirit nih agak sering dimainin lagi guys, padahal udah di nerf ya, bangke banget cok. Tapi masih kalah dia. Masih sakit ya guys ya, memang Swordsman tuh masih sakit banget guys. Apalagi gua aktif gunner, kiminya pakai Berserker Fury gini guys. Udah sakit guys. Ada ntar dulu nih guys. Ini kan gua udah slot 7, ada Claude, pakai Claude aja guys ya. Dibanding kita pakai si Layla, mending pakai Claude gitu. Sama-sama nggak dapat interest, mending ya udah guys, jual aja. Bukan jual aja, pakai aja Claude gitu. Mudah-mudahan menang ya. Cakep. Ini Akai bintang 2 sumpah, cok. Ngeselin banget, cok. Buta map, cakep. Bukan buta map sih, imun 1 detik, guys. Nah, imun 1 detik lumayan. Waduh, Kadia, guys. Shield-nya gede banget, cok ini. Udah megang Aegis, megang Kadia ya, guys ya. Ya sudah lah guys ya. Gak tau ya guys ya caranya tar skill 3, pokoknya gameplaynya naikin slot. Ini kita pakai Brody aja guys ya, jangan pakai Gord kayaknya guys. Karena Brody lebih sakit ya daripada Gord ya. Ini sih kita wajib punya link guys. Punya link walaupun gak dapat Star Core gak apa-apa deh guys. Only Swordsman, kita mau main Only Swordsman guys. Kalau dapat link udah langsung kita jual-jualin aja guys. Cakep, imun lagi guys, lumayan guys, imun 1 detik guys. Leslie megang konsentrat nih guys, bahaya nih guys. Imun lagi guys. Lah imun lagi, ada lifestealnya dikit lumayan. Wah menang coba, gue kira gue kalah tuh guys. Leslie nya soalnya udah ngebidik begini guys. Tadi Leslie nya tuh udah ngebidik begitu guys. Gue kira gue kalah guys. Gue kira gitu. Ternyata menang. Ada link guys, ambil link aja kali ya. Kalau dapet link gua bakal ambil link sih guys. Udah ya ambil link aja guys ya, biar langsung naik slot sih guys. Ambil link aja ya, ambil link. Ambil link ya, nahan satu ronde boleh, langsung naik slot abis itu boleh. Yang penting mah udah ada, udah lengkap hero nya guys. Yang kita perluin link, takutnya nanti nggak dapet, takutnya nggak dapet. Ini sebenarnya kalau gue paksain bisa aja sih guys, cuman nanti dulu ya guys. Kayaknya gue hidupin sosmennya dulu aja ya. Gue hidupin 4 sosmen dulu aja kali guys ya. Udah begini dulu aja ya guys ya. Future tick-nya kita matiin dulu, future tag kita matiin. Future tick. Dulu gue apa ya? Future tag ya ngomongnya ya. Yaudah future tag. Jadi memang ada ya guys, salah satu viewer gue tuh apa suka ngeledek gue gitu loh guys. Karena apa namanya? Penyebutan gue tuh salah sebenarnya guys, salah future tag. Karena emang ya gitulah guys, lucu. Ngos-ngosan gue coy, emang lagi nggak enak badan ya guys ya. Lagi meriang, lagi apa namanya, masuk angin guys. Link yuk, link keluar lagi. Nah ya ada. Udahlah guys, kita buang aja nih guys ya. Cari lagi, mudah-mudahan dapat link. Lah Lancelot lagi. Lah ntar dulu. Oh ini bisa jual lagi ya, set lagi guys. Sudah tidak ada pencet ya guys, berarti guys. Ini kemungkinan sih kalah guys. Kemungkinan kalah karena kita cuma pakai 6 hero, linknya masih bintang 1.
kagak bisa ngegendong ini guys. Mudah-mudahan sih catcheratnya nggak terlalu banyak ya guys. 10 aja deh, nggak usah banyak-banyak. 10. Wah, Eva skill 3 wrestler guys, anjir banget. Ya Eva skill 3 masih ada yang make ya guys ya. Wrestler ini emang lebih bahaya ya daripada Nature Spirit guys. Lebih bahaya daripada Nature Spirit guys. Anjir nggak gerak cok, nggak gerak gua sumpah. Bahaya sih guys nih ya. Wah shit dah, tinggal 2-2 cok. Ini berarti nggak boleh kalah lagi guys. Aduh. Yuk link skill 2, link bintang 2-in dulu. Waduh, Hayabusa coy yang dikeluarin. Banyak-banyakin Hayabusa ngapain Muntun. Astagfirullahaladzim. Kadang gue sebel banget sama Muntun tuh kayak gitu guys. Kalau main top skill 3 tuh yang bikin sebel tuh gitu guys. Yang bikin sebel. Jalan kita nih berpaku sama link nih guys ya. Yang dikeluarin Hayabusa. Kita ambil slot aja. Slot ambil clone. Ini kita ambil Husklow ya guys ya. Karena kan kita aktif Grim Slayer, jadi biar tambah lab steal-nya tambah kenceng, tambah Husklow juga guys. Sarkor udah nggak ada unlimited ulti ya guys ya. Setiap satu HP yang berkurang mengetek speed. Oke. Jadi ini attack speed-nya makin kenceng lah guys kalau darahnya berkurang guys, intinya gitu guys. Coba kita taruh attack speed ini di link ya guys ya. Kita lihat seberapa kenceng ya basic attack-nya nih guys. Sebenarnya dari kemarin juga udah ada sih ini. Yang ini udah ada ya guys ya. Anjir cok, dia tar skill 3 juga. Kagura bintang 3. Kagura bintang 3 apa? Haya bintang 3, Roger bintang 3, Layla bintang 3 guys. Kencrot. Wah kayaknya sih gue kalah cok. Ininya bintang 3 juga lagi guys. Siapa namanya? Benedita guys. Beneditanya bintang 3. Enggak deng. Attack speednya kenceng ya guys ya. Attack speed basic attack si ininya gitu loh. Jadi semakin dia di timbal balik gitu. Jadi kalau seandainya link gua di basic attack musuh, darahnya kan berkurang tuh. Nah basic attacknya tuh ikut nambah gitu loh. Gitulah pokoknya guys. Gacor juga nih guys. Gacor juga sih Starcore yang ini guys. Cuman damage-nya kuat gak nih? Gua gak tahu sih guys. Set. Kencrot. Cerot. Wah anjir gak kuat cok. Aduh mati duluan dong. Sakit banget cok. Archerun memang ya guys ya. Tinggal 6 guys, tinggal 6. Kita cuman aktif sosmen guys. Kita cuman pakai hero-hero sosmen. Tolong Muntun link keluarin. Ah ya busa lagi dong. Tolong dong link dikeluarin Muntun. Aduh ketemu Edora bintang 3 guys. Nature Spirit Edora bintang 3 guys. Apakah kita langsung pulang? Kencrot. Waduh anjir cok. Wih menang coy. Hai. Basic attack kita kenceng banget tadi guys. Kalau lo lihat ya linknya ya. Jadi basic attacknya tuh kayak make golden staff gitu guys. Ini kalau gue dapet apa namanya item golden staff makin kenceng lagi sih sebenarnya. Apa ya? Konsentrat kali guys. Konsentrat guys ya. Kita ambil konsentrat energi ya guys ya di sini guys ya. Ini elementalis ya, mau nyobain break elementalis lagi kayak gila cok. Dari tadi dari awal yang keluar ya memang dari item ya guys ya, buku Felin Blade terus Glowing One gitu. Kayak memang buat ini mage sama elementalis semua guys. Tadi elementalis 2 biji sama konsentrat 2 biji guys. Nah ini kita nabrak si bu basic kita kenceng cok. Melalalalala dar. Nah dia juga pakai link nih guys. Dia Urim Slayer juga sama guys sama kita. Urim Slayer sama Sosman guys. Anjir Hanzo-nya cok sakit. Ulti dulu gepek. Nah waduh jangan kalah pulang nih guys. Link darahnya tinggal dikit. Basic attack-nya kenceng banget cok. Alhamdulillah. Basic attack-nya kenceng banget guys ya. Untuk ada Husklow sih guys. Ketolong sama Husklow sama basic attack yang kenceng guys. Hayabusa dibintang dengan duluan. Kasih tepuk tangan buat Muntun guys. Wah Claude Urim Slayer guys ya.
Jadi sebenarnya lap steel gue bakal kencang guys tuh. Basic attack-nya kencang, jadi lap steel-nya kencang guys. Tuh, lo lihat basic attack-nya, Linggu kencang banget, cok. Kencrot, cakep. Cakep, guys. Wih, sakit sekali, cok. Lo dorim slayer. Basic attack, guys. Memang nih, guys ya. Basic attack menjadi penyelamat kita, guys. Lo lihat tadi ya, tuh harusnya sih kalah, guys. Kalau basic attack-nya lambat, guys, tuh kalah. Karena basic attack-nya cepet, akhirnya lap steal-nya juga ngisinya lumayan cepet, guys. Jadi gue pakai Asklo, jadi nggak keburu mati duluan gitu loh, guys. Ketika si Clodonya ngehit tadi, guys ya. Udah hampir mati, cok, pas Clodonya puki-puki tadi sebenarnya. Waduh, guys. Ambil apa nih? Gua Guardian Helmet ya guys, ya udah pasti guys. Dari tadi ya kalau gua main Elementalis enak banget ya, keluar Elementalis. Keluar lagi tadi tuh itemnya si konsentrat lagi guys, lagi. Ntar lu nih buat thumbnail dulu guys. Ini enggak ada bintangnya guys. Kasih yang ada bintangnya dong sini. Kadang gini ya guys ya, Muntun tuh guys enggak ada bintangnya guys nih. Tuh yang Hayabusa ada bintangnya. Kalau yang Saber enggak ada bintangnya guys. Nih, Only Sosman ya guys, tadi buat thumbnail dulu ya guys ya. Sun Astro ya guys ya, Sun Astro nih guys. 6WM 6 Astro kah? 6WM 6 Astro kah? Sat, kencrot. Anjir cok, menghindar dia. Gak kena semua coy. Santai, waduh bahaya cok. Kencrot dulu, hilang semua lo. Nah, Link gue udah bintang 3 beda cerita guys. Kencrot dulu, sat. Nah, itulah enaknya kita pakai Link ya guys ya. Enaknya kita pakai Link tuh gitu guys. Enaknya kita pakai Link tuh gitu guys. Ya udah ini udah nggak bisa keluar-keluar lagi, cok. Lawan kita Astro ya guys ya. 1-1 Astro ya guys. Ini 6 Archer 6 KD ya guys. Cuman 1-1-nya hidup Astro. Starcore Mystic deh guys. Nih tuh lo lihat tuh, Mianya bintang 3. Lah, langsung hilang guys. Starcore gacor loh padahal ini Starcore Archer yang Mystic ya guys ya. Lah kali ulti langsung hilang ya guys ya. Tadi ditaruh di Mia karena Mianya udah bintang 3 guys. Mianya udah bintang 3. Kalau dia lawan assassin modelnya rapet gitu nggak apa-apa guys. Cuman kalau lo lawan Link kayak gini, gue saranin lu jangan pernah rapet kayak gitu guys. Nah, ini kan gue lawan ini nih guys nih. Lawan wrestler ini sengaja gue rapet, jadi biar musuhnya ke depan. Nah, maksud gue gitu guys, biar ngumpul gitu loh. Kalau kita misa itu hero dia misa kita bahaya. Wah, Link gue nggak ulti. Wah, ngumpul, mantap guys. Wah, Mianya bintang 3. Coy, megang kristal wrestler, ulti, mati Mianya. Yeah, menang kita guys. Dah gitu guys ya. Jadi itu sedikit tips ya dari gue ya guys ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman supaya channelnya makin berkembang. Thank you banget buat kalian yang udah support Isot Gaming, semoga hidup kalian makin bahagia ya guys ya. Jadi gitulah guys ya cara penempatan posisi. Thank you for watching.